Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfian Osman Production. Okay, pada hari ini saya akan menerangkan sedikit berkenaan tentang apa ni YouTube yang version baru punya, iaitu orang panggil apa ni, YouTube Short. Nak tahu lebih lanjut? Jom saksikan. Okay, dekat sini seperti mana yang korang tahu, sebelum ni YouTube ada update satu sistem apa ni, version YouTube yang baru, iaitu apa ni, YouTube Short. Tapi dalam masa yang sama, YouTube Short ni dia masih lagi dalam proses apa ni, beta testing, yang dapat maklumat daripada apa ni, pihak YouTube sendiri. Tapi buat masa sekarang ni, India sudah memulakan apa dia punya apa ni, YouTube Short ni sudah dimulakan di India buat masa sekarang ni oleh apa, semua content creator yang ada kat India sekarang. Okey, pada hari ini saya juga akan berkongsi sedikit lah berkenaan dengan syarat-syarat yang apa berkenaan untuk apa ni, YouTube Short ni tadi. Antara syarat yang pertama sekali adalah korang perlu membuat ataupun menghasilkan video yang apa ni, menegak ataupun orang panggil apa, vertical. Okey, syarat yang seterusnya pula, korang perlu upload video yang berduration dalam sekitar lebih kurang 60 saat ke bawah. Maknanya dia tak boleh lebih daripada 1 minit ke sini. Dia mesti 60 saat ke bawah macam tu. Mungkin korang boleh upload video dalam 30 second, 40 second ataupun 50 second macam tu. Dan yang penting sekali, dia tak boleh, korang tak boleh upload video tu lebih daripada 60 second. Syarat yang terakhir pula, korang perlu letak hashtag short dekat korang punya description apa tu, YouTube tu sendiri, SHORTS, short. Dan korang perlu letak korang punya apa tu dekat thumbnail dan juga tajuk korang tu, korang kena ada juga letak short. Sekarang ni terpulang lah pada korang, sama ada korang nak letak dekat tajuk ataupun letak dekat korang punya apa ni, description ni. So dekat sini, korang punya video tu tadi akan automatik dikategorikan sebagai apa ni, video shorts. So untuk pengetahuan korang, sama ada YouTube Short ni dia boleh monetize ataupun tak. Dekat sini, seperti mana yang saya cakap tadi, YouTube ni tadi dia masih lagi dalam proses beta testing untuk yang apa ni, YouTube Short ni tadi. And then diorang masih lagi dalam membuat beberapa eksperimen dan juga beberapa polisi tentang apa ni, YouTube Short ni tadi. So dekat sini, sama-sama kita berharaplah agar YouTube Short ni dia dapat bertahan dan apa ni, peraturan ni akan dikekalkan oleh pihak YouTube sendirilah pada masa yang akan datang. And then menurut YouTube juga, yang apa ni, video yang korang upload dalam video apa ni, dalam channel YouTube Short ni tadi, dia boleh monetize pada masa akan datang. So dekat sini sama-sama kita berdoa lah agar apa ni, YouTube Short ni tadi dia dapat membantu sebersedikit lah konten creator yang apa tu, video yang punya video yang lebih kurang daripada 60 second. So dekat sini korang kena maksimumkan apa ni, penggunaan YouTube Short ni tadi. Pasal yang monetize ke apa ke, korang ya letak tepi dulu lah. Dia jangan fikir sangat pasal yang benda tu. Tu kita doakan lah supaya benda ni boleh kita monetize ke. Okay, so dekat sini saranan saya, kita just try dahululah apa ni, fungsi dan juga apa peranan YouTube Short dia tadi, supaya pada masa akan datang kita mungkin akan dapat monetize kita punya video tu melalui apa tu, YouTube Short dia tadi, sebab dia nampak lebih memudahkan apa tu, golongan-golongan muda kita sekarang ni untuk buat video dekat apa ni, YouTube ni. So tu saja perkongsian saya pada hari ini. Okay, korang jaga diri, jaga kesihatan, jaga persekitaran dan semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.